Pertama-tama malah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang saya hormati Bapak sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu guru. Biasa di luar itu juga masuk ke luar biasanya. Dan yang saya hormati teman-temanku sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Pada tanggal 12 Rabiul Akhir. Pada tahun enggak? Lenggang kebonya enggak aja. Saat lahir Nabi Muhammad, hari jam-jam lahir dengan deras, patung-patung hancur di kota Mekah. Cahaya yang menari lima rumah Siti Aminah yaitu ibu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Abdullah bin Abu Thalib. Dia langsung oleh kakeknya bernama Abu Thalib. Saat itu pun Mekah akan diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tapi Allah tak diam, Allah menurunkan pasukan burung ababil sambil membawa batu dari lain Mekah. Kamu mana setengah nih tak? Yee lain. Sudah lain. Neraka kan? Ya neraka. Gelap takut kita bisa ngajak. Yang sama tuh naik, gimana ya? Semua pasukan raja mati di tempat, termasuk Raja Abraha. Ingin orang tua kita masuk surga? Orang bapak ingin? Ingin? Raka itu mahal, surga itu murah. Apa? Raka, jadi gak? Bayar, itu si bapak ah. Jadi gak? Mabuk gak? Gila gak? Kalau surga, tak murah. Murah sih itu. Tapi lo bantu, aku pina. Salat gerak? Ngaji gerak? Puasa gerak? Tapi, ayo lah, lo mana? Islam KTP. Aku Islam, tapi tara salat, tidak ngaji, di puasa. Disebut, nah, Godin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ingin ibu kita masuk surga? Doakanlah dengan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma firli waliwalidayya warhamni maka marbayan sabiro. Amin kana tu. Amin. Ya Allah. Semoga di buku roh sadalena di surga. Amin. Dikandang ke sisi ona. Amin. Dikandang ke diri rezekina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dengan usia hormatilah ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Tiada orang lain sepertinya, hanya ibu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, panjang kau. Ia ceramah lebih panjang kau, lebih pondok kau. Wah, nungguan. Nanti bisa bosan ah. Ih, luarnya. Tadi walau bahas, kalau pakai ceramah, wabi tutup dengan tutupan pun, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.